Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Rahayu Untuk kita semua Pertama-tama Perkenalkan Nama saya Lalu Abdul Wahid dan rekan saya Zul Padli Kami dari Sanggar Seni Pepausan Pesaje desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Kebudayaan dan BPNB Bali yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk ikut terlibat dalam program ini. Walaupun dalam situasi pandemi wabah Covid-19 BPnb Bali terus memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai seni dan budaya. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kami angkat adalah "memaos", khususnya tembang pesasakan. Sedikit saya mengulas apa itu "memaos": memaos kalau di kita ambil dari katanya adalah maos artinya membaca membaca yang dimaksud di sini adalah membaca naskah-naskah lontar contohnya seperti di depan ini kami suku sasak sangat erat sekali hubungannya dengan budaya memaos karena sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, dalam setiap kegiatannya, suku Sasak selalu menghadirkan acara memaos ini, baik itu acara gawe pati, atau acara orang yang meninggal, atau gawe urip, atau acara-acara kegiatan sehari-hari dalam hal kegiatan masyarakat. Contohnya, tatkala ingin selamatan tanaman di sawah, suku Sasak selalu menghadirkan pepawasan, acara selamatan rumah, acara hitanan, acara perkawinan, terus acara kematian pun selalu menghadirkan acara memaos ini. Dalam pelaksanaannya memaos harus terdiri dari seorang pemaos atau penembang dan seorang penterjemah atau dalam bahasa kami menyebutnya Pujanggek Seorang pemaos atau penembang tentu harus menguasai tembang itu sendiri, kemudian harus menguasai juga aksara hanacaraka atau yang biasa kami sebut aksara jejawan itu syarat mutlak untuk seorang pemaus. Kemudian untuk seorang penterjemah tentu harus menguasai bahasa dan menguasai makna-makna yang ditembangkan oleh seorang penembang, itu tembang yang digunakan di suku Sasak itu sama dengan tembang-tembang yang ada di Jawa maupun di Bali. Yang menjadi pembedanya dengan tembang Jawa dan Bali adalah dari segi irama. Dan nada, karena tembang di Sasak ini sangat bervariatif. Bentuk nada dan irama tembangnya, contohnya di wilayah kami di wilayah Lombok Barat, berbeda. Irama tembang dengan di wilayah Lombok bagian selatan, begitu juga di wilayah Lombok Timur pun menggunakan irama tembang yang berbeda-beda. Lazimnya yang digunakan di pesasakan itu ada enam tembang. Yang pertama Mas Kumambang, yang kedua Asmarandane, yang ketiga Sinom, yang keempat Dangdang Gule, yang kelima Durme, dan yang terakhir adalah Pangkur. Berikut contoh masing-masing tembang. Kita mulai dari tembang kumambang. Silakan. Dan lagi nuga kemaksiyai hilir Hasir 双色开。 Tadi contoh tembang Mas Kumambang, selanjutnya contoh tembang khas Marandane, silakan. nami <Sing> anebo. mening Allah hukang murah akhir dunia terkoy Eka ngasihim akhirahat Eka ngepinuji datan pegat Eka ngerumak seng alamiku Kangasih Nabi Muhammad Itu tadi contoh tembang khas Marandane. Selanjutnya contoh tembang Sinom. Silahkan. Kau kang umbare ratna dewi alda kemuras Estune ngalaping asari tanpa idap sang sudiwe kocap rama prabowo atta newinan amale taman hangambi il sesari ini renggani lenggane akan wewekal Tuh tadi contoh tembang Sinom, selanjutnya contoh tembang Dangdang Gendis atau Dangdang Gule. Silakan Raja Putra Tumedakang Ari. Saking pesaryak niyak sekambakang Pupungun leng-leng driyana tansah menggah oh, 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 oh. a o amung tawang kang den tingali. Aduh merah hat Ande paraning son Yayi anung suli nasiraka KENI IKHAYE ASIRA YAYE IS AWO KHADAN itu tadi contoh tembang dangdang gule. Selanjutnya contoh tembang turme. Silakan. Alon lampah hang rembat aning ke Kancit prapten kita mengkien kang sedaya Sami Mapa kerah beda Medan Saya sini Ngepuri Ngepuri Nengka Suara ngekang, tangi Itu tadi contoh tembang durme Selanjutnya contoh tembang pangkur iya, iya, Ram, ram tijenik, kasna dan ning busana asri katon kadiskar seguno busan nenek warna-warna anak petak anakrang an Dado ho, 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 ho. keberkaitan perselesaih tumpa ngpupusami alingi itu tadi contoh keenam macam tembang yang lazim digunakan di tembang pesasakan. Berikut ini kami akan menyajikan yang menjadi tema utama yaitu memaos yang kami ambil dari naskah Rengganis. Silakan. Inggih. <tuh> Wenur cita sekalane pandita aji dalam naskah ini diceritakan hmm. ada seorang raja pandita raja pandita itu maksudnya seorang raja sekaligus sebagai pemimpin agama. Pinarke dineng putri nira Tatkala itu Raja Pandita didatengin lah sama putrinya dia Rengganis pepara putrinya itu bernama Dia Rengganis putri putri seorang raja ini adalah tatkala masih remaja dan sangat cantik sekali Umur wau pitung las warsi ay, 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 hi, 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 hi. Sang Diyah Ayu Rengganis waktu itu terumur 17 tahun lembut lempung rinuntik rage badannya sangatlah lemah lembut karena rengganis ini tentunya adalah seorang putri raja kuning jenar kang pemulung kulitnya pun kelihatan kuning langsat warna kulit tuan putri cahyane gila ngegumilang sehingga aura wajahnya pun sangatlah cerah ceria Dewi Rengganis Tuh marang ratna, ratna Dewi Rengganis Ratna Dewi Rengganis tumbuh menjadi remaja yang sangatlah kelihatan sempurna sekali tamat ilmu wanudia semua ilmu tentang kewanitaan semua dikuasainya oleh Dewi Rengganis. Margane langkung heman rame Sang ayah sangatlah menyayangi Tuan Putri Dewi Rengganis. Mapamula Ibu IBUNE sangat dia karena Dewi Rengganis sangatlah mirip wajahnya dengan sang ibu. Sida duk masih rare. Ibunya Dewi Rengganis meninggal tatkala itu Dewi Rengganis masihlah Kecil sekali atau masih bayi Mila uh, Tambuh Rupening Ia itu sebabnya Dewi Rengganis sama sekali tidak mengetahui rupa ibunya seperti apa. sang akhirnya. Dewi Rengganis hanya diasuh oleh sang ayah sampai dia pun tumbuh remaja. Kebaktian nilar praje. Sang ayah pun membawanya meninggalkanlah kerajaannya oleh si Raja Pandita, keputusan sang raja untuk jauh dari hiruk-pikuk dunia, akhirnya dia membuat istana di atas sebuah... Gunung Eka Negara Aldak Emas diceritakan Gunung tempat ngedaton atau membuat istana Raja Pandite ini adalah Haldak Emas bal kusua awar jalma kelawan di gunung haldak Mas raja pandite mempunyai bala atau rakyat tidak hanya dari kalangan manusia tetapi dia punya bala atau rakyat dari kalangan jin Dadi emban inye <Sing> Para jin, para manusia itu pun dijadikannya sebagai pelayan atau sebagai yang membantu kehidupan sehari-hari Dewi Rengganis. Hesaban latri tehamuruki. setiap malam Dewi Rengganis dibimbing, digembleng, diajarinlah sama sang ayah Raja Pandita. Putri Nira sepolat. Kesakan. Putrinya selalu diajarkan bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Diajarkan teruslah sama sang ayah. Seluk nyembah yang manon. yang pertama kali diajarkan sama sang ayah adalah jangan sampai meninggalkan kewajiban untuk beribadah kepada yang maha kuasa. Etur sifat dan terus yang kedua kalinya diajarkan bagaimana cara bersosialisasi berinteraksi dengan sesama manusia pun atau sesama makhluk diajarkanlah sama raja pandita bakti mereing ekang murbeng dumadi Ayah sangat menekankan agar selalu berbakti atau selalu mengingat kepada Sang Pencipta. Mang Desino, raharja, tiada lain maksud Raja Pandita mengajarkan seperti itu adalah demi untuk kebaikan agar kita selalu mendapat kerahayuan atau keselamatan. Agar kita sebagai manusia pun bisa mengetahui apalah gunanya kita diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Pulih bagi dunia akhirat. Kalau kita sudah menjalankan semua aturan baik sesama manusia maupun dengan Sang Maha Pencipta tentu tiada lain yang akan kita peroleh kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan pinajar puji mantra ini ngejuri hanya diajarkan tentang ilmu agama atau ilmu kewanitaan Dewi Rengganis pun tidak luput juga dia diajarkan bagaimana cara tatkala dia ingin berperang pun diajarkan ilmu berperang oleh sang ayah Sepenganggon <tuh> esami perang semua senjata untuk berperang pun diajarkan oleh sang ayah mulai dari cara bermain pedang, cara bermain panah dan semua senjata-senjata untuk berperang diajarkanlah oleh sang ayah kepada Dewi Rengganis hedan dike di sang aji kemudian sang pandita aji berkata kepada putrinya Dewi Rengganis aduh anakku -anak mami iling dan iling sira dalam ucapannya sang ayah mengatakan oh anakku ingat-ingatlah engkau anakku kata sang ayah dan sirahiki manke kemudian berucaplah sang ayah oh anakku kamu ini sekarang kata sang ayah. Sampun dewasa Tanpa terasa kamu sekarang sudah beranjak usia dewasa Begitulah kata sang ayah kepada putrinya. Kukuwong hiratan dene jati Kamu saya rawat, kamu saya jaga, dan tak terasa kamu pun tumbuh menjadi wanita yang sejati. Tumbuh Allah tan kerasa. Tidak terasa kamu sudah menjadi, tumbuh menjadi wanita yang sudah remaja, kata sang ayah. Jroni ing ati kaku Tentu sebagai seorang yang tumbuh dewasa di dalam hati pun Pastilah ada terasa ketertarikan kepada seorang laki-laki eko aran asmarabrangka perlu kamu ketahui anakku itu namanya api asmarala semua insan pasti akan memilikinya kalau sudah tumbuh remaja. Nafsu birahi sinong ngedening kang maka tinggi itu semua sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa kepada setiap makhluknya. Marang sagong kang eduma dia. yang diciptakan oleh Tuhan pun telah diberikan rasa cinta kasih sayang di dalam hatinya. Apa sirehiki eninitra linui kamu ketahui anakku kamu ini keturunan orang yang sangat baik sekali begitulah ucapan sang ayah adikku semua among negara keturunan orang yang sangat terpandang apalagi ayahmu ini adalah seorang yang punya kekuasaan atau mempunyai sebuah negara mangke Alangkah baiknya Seandainya kamu mengetahui Sekarang apa Yang ayah Ucapkan ini saloka Utama Setuhu Utamakanlah nasihat-nasihat atau seloku-seloke yang pernah ayah ajarkan kepadamu. Emang <Sing> de kaul tujuannya agar semua pengikutmu merasa senang dan merasa prihatin atau suka kepadamu. ragenir Apalagi kalau dilihat kamu ini punya kelebihan dari tubuhmu itu sendiri kau perawan ayo kamu ini seorang wanita remaja yang sangat cantik sekali dan nesti waspite nregukah seharusnya kamu harus hati-hati sekali selalu lah menjaga agar kelakuanmu itu menjadi wanita yang baik-baik Separa -baik. pola halus lembut wacana manie apapun yang kamu lakukan kamu harus berbicara secara sopan dan santun kepada siapapun. bebasan. hasa yang kamu gunakan dalam pergaulanmu haruslah berbahasa alus atau berbahasa inggil hienasira ini, ratna ranggani Kemudian lanjut sang ayah berkata jikalau satu hari nanti anakku rengganis kata sang ayah oleh panggil kalau. Bila satu saat nanti kamu bertemu dengan seorang laki-laki, tidak -laki, sebagus warnanya, kamu harus bisa memastikan laki-laki itu periksalah bagaimana watak dan penampilannya dan hilang aja kesusuh harus hati-hati, kamu harus ingat, jangan sampai kamu terburu-buru untuk memilih pasanganmu hidup nanti. Timbang, timbang, jeroning, pikir. harus mempertimbangkan semua itu di dalam pikiranmu. Aja age sir Jangan sampai kamu terburu-buru, tertawan atau tersandra oleh laki-laki itu. Sebaiknya kamu harus memeriksa terlebih dahulu bagaimana kelakuan dan tingkah laku lelaki tersebut. Hutus untat ikut perihna ka. karena yang namanya menyesal kemudian itu sangatlah menyakitkan malah tidak ada gunanya bagi dirimu. Emang dewaru jati derbesiwi Kamu harus mengetahui siapa sebenarnya Laki-laki itu dari keturunan siapa kamu harus tahu anakku. Tuhan andi jantan pinangke dan kamu pun harus bisa memastikan. Dari mana laki-laki itu berasal atau di mana dia bertempat tinggal? Hetda kesaking terah tungrah huang beci Laki-laki itu harus keturunan orang yang baik-baik pula yang akan menjadi teman hidupmu. Hetinda kelampaanmuang pekerti nire. bagaimana tingkah lakunya, bagaimana budi pekertinya, perlu kamu harus mengetahui juga. Iku mesti ye, e, waruhna kabar. harus kamu ketahui jangan sampai ada pun satu hal yang tidak kamu ketahui dari sifat laki-laki itu hikum mesti semua yang ayah Ucapkan tadi, itu kamu harus tahu semua dari sisi laki-laki itu. Hingga tiga langkah, jangan sampai. Kamu itu sengsara di kemudian hari, lamun jati terahing adek. Seandainya laki-laki itu benar-benar keturunan orang yang baik-baik mantap bahasa sastra adat tentu laki-laki itu -laki akan bagus sekali bahasa moral maupun tingkah lakunya ngadu bahasa adi Luhung. kemudian laki-laki itu akan berbahasa pun dengan bahasa yang adiluhung atau bahasa yang utama bahasa yang sopan dan baik merendah ngaso Rahing laki-laki itu akan menjadi laki-laki yang sangat rendah hati atau merendahkan dirilah kepada semua orang. Magana tuincar. Mantap, ngadaklah. Nelingge bahasanya harus sesuai dengan tingkah lakunya, baik dia caranya duduk, caranya berdiri, harus sesuai dengan sopan santun yang ada. Eni Rengganis, Amsinge hingga Ratna Dewi Rengganis pun mengangguk sambil mematuhi semua perintah atau nasihat-nasihat dari sang ayah. Iya nengelako nakaya hiki hasiran ini kalau kamu sudah menjalankannya seperti itu anakku hianasuksum ya, as sinong sira mira Yang Maha Kuasa pun akan selalu menjagamu serta selalu akan meridhoi jalanmu. Lakiy paripurna jwanah. laki-laki yang sempurna akan tingkah laku serta adabnya eka di sicitening riko laki-laki itu akan sama persis dengan kelakuanmu yang baik itu karena orang yang baik-baik justru atau wajib akan dipertemukan dengan orang yang baik-baik juga. Dan kumatur Dewi Ranggani kemudian Dewi Rengganis ngebakti atau maturlah kepada sang ayah. Ngerasuku nembah tetanya sambil bersujud di hadapan ayahnya. Kemudian ia bertanya Aduh, ramekhambe'nuhun Aduh, sang ayah Aku memohon kepadamu, ayah Kata Dewi Rengganis Hepi tutur Jati Paduka Oh ayahku Ceritakanlah yang sebenarnya ayah Kata Dewi Rengganis Hepan kau Uli taman sari agar hamba bisa masuk ke dalam taman sari itu atau taman kekembang itu ayah. Oh, Hekocap, hekadue. Sultan Arab, menurut yang hamba dengar, yang punya taman itu adalah raja dari negara Arab. Langkung heran hikang kau le Mba sangat heran oh ayahku karena melihat taman yang sangat bagus itu hetem de ningal taman kang mangkana Seumur hidup hamba tidak pernah melihat taman seperti itu, oh ayah. Jembalui pepetanai, taman itu sangat luas sekali. dan tanamannya pun sangatlah bagus dan banyak. Esergap jangkep warna ning sento lah lengkap warna-warna semua tanaman bunga yang ada di taman itu Ayah Punang taman langkung Asri Taman itu kelihatan sangatlah sejuk indah serta asri rupa taman itu. Uuhan uh, uh, bebanjaran pohon buah-buahan pun tumbuh berjajar, tertata sangatlah rapi ayah. Wantan telaga Waning kang banyo. Di taman itu pun ada sebuah kolam yang sangat jernih sekali airnya Pinaliraan Kali Pancoran dan telaga itu dialiri air oleh dua buah pancoran. Tengeng telaga kaca ngerawi. Di tengah telaga itu pun ada sebuah balai-balai yang terbuat dari kaca yang sangat indah sekali. Mapinda ia sekambang di dekat Bali-Bali itu pun ada sebuah gambar seperti raksasa yang sedang mengambang. Baik, itu tadi contoh tembang dangdang -dang gendis. Sekarang kita lanjutkan dengan tembang khas Marandana. Silakan. Hing paturonan sang diceritakan tatkala Tuan Putri lagi di tempat tidurnya. Asare Asare Waktu itu Dewi Rengganis sedang tidur-tiduran sendiri di dalam kamarnya Hengayang Ngayang bayang-bayang di dalam benaknya tuan putri kamu ngtam an Sayalannya hanya tertuju kepada taman itu karena sangat kepingin sekali tuan putri pergi ke taman itu Henuliang khangang kan kemudian tuan putri memanggil dayang-dayang untuk menghadap

Tidak lama kemudian dayang-dayang Ejen pun datang menghadap kepada sang putri. Menantau pengartikan dayang-dayang jin pun terdiam menunggu perintah dari sang putri. Aduh habibi ini gua ngemangkiin kemudian Dewi Rengganis pun berkata, "Oh Bibi, sekarang aku ini," kata Tuan Putri. Benjang Hendjing Hingso nelingga akar Besok pagi-pagi sekali aku akan pergi, Bibi, kata Tuan Putri. sun pajar siramangko oh. sekarang aku ingin memberitahumu bibi kata tuan putri mena ngriki tunggu Oh kamar Oh Bibi sekarang kamu diam di sini Bibi kamu tunggu kamarku Bibi kata Tuhan putri kesungnelunga wayah panjang Besok ketika pajar menyingsing, aku akan pergi, Ibu kata Tuhan Putri. Arsengulatiai, apunah ngesantun, Tuh. Kepergianku besok itu, Bibi, aku akan pergi mencari kembang, Bibi, kata Tuan Putri. Emong pribadi, tanpa Kaungang aku akan pergi sendiri tanpa ada yang menemani Bibi kata sang putri melar karee setelah pagi menjelang kala itu asu ingin berkelana, berpergian, ingin menenangkan pikiranku, Ibu, kata Tuan Putri. Ini hanya di ke awal. yang diperintahkan sama Tuan Putri, dayang-dayang pun mematuhi semua yang dikatakan Tuan Putri. Humatur <San> dia berkata dan sambil menyembah kepada Tuan Putri Age paduka ngumbali ye, e. kata si dayang-dayang oh tuan putri cepatlah paduka kembali tuan putri kata si dayang-dayang genti monkey cerita Dewi Rengganis selanjutnya ganti yang akan diceritakan sekarang. Oke okay, Arab ke Akan diceritakan di negara Arab. Demikian yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu kami berharap kepada rekan-rekan generasi muda untuk mau mencintai dan melestarikan budaya daerah kita masing-masing, khususnya budaya memaos yang ada di Lombok ini sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyajian kali ini kami mohon maaf atas segala kekurangan billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi santi om salam sejahtera rahayu untuk kita semua